Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para sahabat-sahabatku, para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Bukalan Syarif Official. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan kita, diberkahi hidup kita, dan dilancarkan isi kita, fiddini wa dunia wal akhirah, amin. Pada kesempatan video ini, saya baru saja mendapat informasi bahwasanya akan ada haul Amangkurat 1 yang akan dihadiri oleh Gus Abbas Kunke Cirebon dan juga Gus Fuad Pleret, begitu juga Tubagus Nur Fadil dan juga KRT Fakih Wirahadiningrat. Dan pada acara haul yang akan datang ini mendapatkan respon yang kurang baik dari salah seorang oknum Klan Ba'alawi, di mana dia ini memprovokasi para muhibbinnya untuk mengancam dan menghadang jalannya acara dengan alasan kalau mau hadir ke acara haul syaratnya tidak boleh bahas nasab. Kalau bahas nasab maka kami akan bubarkan. Bahkan di dalam chattingan Facebook ya, itu ada kalimat-kalimat yang kurang baik gitu ya. Ada yang mengatakan siap mengasah golok. Kalau Kiai Imad bicara nasab nanti kita sembelih di tempat dan kemudian kita berikan untuk makan anjing. Ada yang mau melempar batu. Nah, ini siapa mereka? Apakah negara ini tidak ada aparat hukum? Bukankah negara ini menjamin kebebasan berpikir, menjamin kebebasan bernarasi dalam hal apapun, termasuk mengkritisi nasabnya para habaib? Sepenting apa nasab mereka tidak boleh kita kritisi? Sementara klaim nasab mereka ini yang bersambung kepada Nabi tidak sesuai dengan perilakunya. Kenapa saya katakan tidak sesuai dengan perilakunya? Ya seperti contoh yang sekarang ini, di mana dia mengancam akan mempersekusi, akan membubarkan, akan menyembelih, akan melempar batu. Kalau kita ingat, ya, mereka ini, Klan Ba'alawi ini, dan para muhibbinnya ini, yang beberapa tahun silam, itu menggembar-gemborkan adanya PKI bangkit lagi. Tapi kok ternyata, perilaku-perilaku PKI, yang digembar-gemborkan selama ini, suka menyerang pengajian, suka membunuh para ulama, suka mengintimidasi orang-orang Islam, nah, perilaku seperti ini kok tercermin kepada mereka? Jadi yang PKI ini yang mana? Dan mohon maaf, orang-orang seperti ini, saya berharap kepada aparat setempat untuk menyelidiki dan menangkap orang-orang seperti ini. Karena ini mengganggu keamanan, kemaslahatan dan stabilitas berbangsa dan bernegara. Kalau memang Anda tidak setuju dengan kritikan Kiai Imad dalam kajian ilmiahnya seputar keabsahan silsilah nasabnya para habaib, bikin antitesisnya, publikasikan supaya bisa dibaca orang banyak dan dikaji orang banyak, sebagaimana Kiai Imad mempublikasikan hasil kajian ilmiahnya bisa dibaca orang banyak dan dikaji orang banyak.
jangan berperilaku seperti itu. Jangan sampai Anda ini memprovokasi pribumi. Karena mohon maaf, pribumi yang sudah gerah dengan tingkah laku Anda, pribumi yang sudah muak dengan sepak terjang Anda selama ini, itu lebih banyak daripada pribumi yang mendukung Anda sebagai muhibbin Anda semua. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau memang Anda gentle, hadapi. Dengan apa? Kiai Imad bikin riset ilmiah, Anda bikin anti-risetnya. Kiai Imad bikin tesis ilmiah, Anda bikin anti-tesisnya. Kiai Imad bikin kajian ilmiah, Anda bikin kajian ilmiah untuk membantahnya. Nah, itu baru gentle. Gitu loh. Jangan mengajari anak-anak muda pribumi ini dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Gitu. Anda mengaku cucu Nabi kemana-mana. Di dalam diri Anda mengalir darah Nabi. Tapi karakter, sifat, dan akhlak Nabi tidak tercermin dari perilaku Anda. Sadari. Sadari itu. Saya lebih percaya bahwasanya zuriatnya Wali Songo itulah yang betul-betul zuriatnya Nabi. Kenapa? Karena karakter, sifat, akhlak, dan perilakunya itu lebih mirip dengan sifat, karakter, dan perilaku Nabi di dalam sejarah-sejarah yang kita baca. Tidak, belum pernah ada ulama-ulama pribumi ini yang menurut ketua PBNU yaitu Kiai Yahya Khalil Stakuf, bahwasanya beliau mengatakan, saya yakin ada nutfah nubuah dalam diri setiap para kiai-kiai di Nusantara ini. Makanya mereka itu santun, berakhlak, menampakkan kasih sayang kepada umat, selalu menjaga stabilitas bernegara, sebagaimana Gus Dur. Dia rela melepaskan jabatannya, asalkan rakyat tidak bentrok satu sama lain. Padahal saat itu, ya, Pak Mahfud sendiri menjadi saksi. Berapa banyak orang itu yang akan datang ke Jakarta dengan menamakan dirinya pasukan berani mati, dihadang oleh Gus Dur, jangan ke Jakarta. Kalau hanya urusan jabatan tidak perlu dipertahankan sampai melupakan darah. Tapi kalau negara yang Anda rusak, ya mohon maaf. Orang Indonesia ini memang kecil-kecil. Tapi kecil, jangan Anda kira takut. Kalau sudah urusan negara, sudah tidak ada pikiran lagi. Merdeka atau mati. Itu orang Indonesia. Sejarah membuktikan itu. Di mana negara-negara lain ketika negaranya sedang bermasalah, banyak rakyatnya itu yang mengungsikan diri, meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri. Tapi bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya, ada apapun di dalam negara ini, ada huru hara sebesar apapun, tidak pernah meninggalkan negaranya. Lahir di tanah ini, mati di sini. Itu prinsip orang Indonesia. Karena saking mencintai bangsa dan negaranya, karena mereka yakin, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air ini bagian dari iman. Hati-hati Anda, jangan seperti itu. Jangan dikira, ya, jangan dikira zuriat Wali Songo itu diam selama ini. Anda kira takut, jangan sampai seperti itu. Jangan seperti itu. Anda berapa kali melakukan kejahatan-kejahatan fisik, mempersekusi para kiai, para ustadz, orang-orang yang berseberangan politik dengan Anda, orang yang mengkritik Anda. Sementara Anda sendiri suka mengkritik orang, menghinakan orang, mencaci maki orang. Belum pernah ada ulama-ulama Nusantara, ustaz-ustaz Nusantara yang mempersekusi para habaib, belum pernah ada. Jadi berkaca dulu. Kalau Anda tetap ingin dihormati, jaga lisan, perilaku, dan sikap Anda. Kira-kira demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.